Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Hari ini teman-teman, aku mau buat mie Aceh. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku ada gunain mie kuning ya teman-teman. Di sini mie kuningnya ini sebanyak setengah kilo mie kuning. Kemudian di sini aku ada pakai tauge. Dan aku ada juga pakai sawi manis. Kemudian di sini ada daun sop dan juga ada daun pre yang udah aku potong-potong. Kemudian di sini juga ada tomat yang udah aku potong-potong seperti ini. Dan ada potongan ayam yang udah aku cincang-cincang halus seperti ini. Jadi kalau nggak ada ayam, boleh teman-teman gunain udang basah ataupun bakso ya. Nah, untuk bumbunya di sini aku ada gunain kemiri, cabai merah, bawang merah dan juga ada bawang putih. Kemudian aku ada gunain ladaku atau merica bubuk dan juga ada kunyit ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bakalan halusin terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya teman-teman. Aku gilingnya masih pakai ulekan manual. Jadi kita halusin semua bumbunya sampai halus. Nah, ini udah halus ya teman-teman. Sekarang kita angkat. Sekarang bumbunya kita tumiskan ya teman-teman. Nah, minyaknya udah panaskan ya teman-teman. Sekarang kita tumiskan bumbunya. Kita tumiskan bumbunya sampai halus ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ayam yang kita siap-siap tadi. Kita tambahkan tomat. Setengah sendok makan. Kemudian kita tambahkan Royco 1 sendok kecil. Dan kita tambahkan kecap. Ini aku gunakan kecap manis ya teman-teman. Sampai kita aduk. Sekarang kita masukkan mie-nya ya teman-teman. Sambil kita aduk. Oke.
teman-teman, ini mie acanya udah matang. Sekarang kita matikan aja kompornya. Mari kita pindahkan ke wadahnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia mie acehnya udah selesai dan udah aku taruh di wadahnya, taruh piring seperti ini. Jadi caranya gampang banget ya teman-teman semuanya. Buat kalian yang mau coba, silakan teman-teman coba di rumah. Dan untuk bahan-bahannya nanti aku bakalan tulisin di description, teman-teman bisa lihat di situ. Dan makasih ya buat kalian semuanya udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga buat bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe dulu video ini, like juga, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari video aku nanti. Dan buat kalian semuanya yang udah subscribe, makasih juga. Sampai jumpa ya pada teman-teman video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.